Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Imas Aulia di channel YouTube aku. Sekarang aku sedang berada di pasar ikan Pak Pulucen, di mana pasar tersebut, pasar ini pasar yang menjual berbagai macam seperti barang underdeal, barang mau cari apa? Cari pas samping. Pas samping. Adanya biasanya di mana ya, Mas? Itu tas samping itu. Belakang. Apa namanya nih? Tas apa? Samping. Hah? Tas samping. Tas samping untuk motor. Motor apa? Buat style. Ini yang satu juga motor ini. Yang ini buat apa, Pak? Buat style. Itu buat. Jadi ini teman-teman. Belakang. Belakang. Tas. Belakang samping itu. Namanya tas samping untuk motor job style. Belakang samping. Ini enggak tahu nih. Nah, ini. Di motor tuh ditaruh di mana, tapi juga memang per biji, Mas. Bahannya keras ya, bahan kulit. Bahannya per biji, Mas. Modelnya juga macam-macam, nah, beda-beda. Banyak yang macam sudah dari kulit apa, Pak? Sapi. Dari kulit sapi. Kalau yang ini berapa? 450. Coba buka. Tengok-tengok dalamnya. Seperti variasi, variasi aja. Tapi sebenarnya untuk sepeda itu, Pak. Itu sepeda. Sepeda ontel gitu ya, Pak? Naroknya dekat mana? Hah? Narok tasnya dekat di mana? Di samping, kiri kanan. Untuk naruh ada apa? Asing. Ada yang pakai motor TV di variasi. Baru tahu loh, ada motor, tas motor samping gitu kayak gini. Iya, enggak tahu. Tapi bagus sih modelnya, keren gitu ya, dari bahan kulit coy, kulit sapi nih. Keras memang. Ya,
aja pak. Iya, mari. Waktu buka pasar Kelitikan ini dari jam 10 pagi, ternyata sampai malam teman-teman, sampai jam 10-an malam. Terus wow, masnya makan. Makan apa tuh, Mas? Makan mie ayam, Mbak. Mie ayam. Mantul. Mari, Pak. Jadi pada awalnya pasar Kelitikan ini menjual berbagai macam barang bekas. Namun sekarang pasar ini sudah menjual berbagai macam barang-barang baru juga. Jadi barang-barang ini selain menjual barang-barang Kelitikan juga menjual barang-barang onderdil, motor, berbagai macam motor-motor gitu, barang-barang motor. Apa itu, Mas? Tapi jangan direkam ya. Kulit manggis promosi. Oh, iya. Kalau nanti punya bekas luka yang sini. Kayak ini. Enggak usah, Mas. Enggak usah. Enggak apa-apa ini. Aduh. Ah, coba aja. Enggak kan, paling enggak kan disesuaikan dengan modelnya gitu. Ini modelnya beda lagi. Pakai yang warna coklat. Lebih kayak, apa namanya? Trapesium gitu ya. Agak berat juga. Ini sama nih bahannya. Masih dari bahan kulit. Modelnya cuma 3 ini tok ya, 2 ini tok modelnya. Kayaknya bagus yang coklat. Ya. Lebih ini elegan ya. Kok nak beli model kayak mana? Ya nanti modelnya di add gitu. Iya. Tengok kantong yang lain. Sama semua kan, Mas? Gimana? Dalemannya sama semua kan? Sama semua. Dicek aja yang tadi yang coklat itu. Iya. Model yang itu kan tadi model ini ya, apa namanya, model buat biasanya sepeda. Iya, sepeda benar. Enggak cocok gitu loh. Biasanya kalau sepeda dia terlalu panjang ini. Terlalu panjang. Pak, ada punya dudukan sok nggak? Apa? Makan ini sok. Soknya sok apa depannya? Belakang. Belakang. Soknya apa fotonya? Apa ya? Sok tabung. Mau yang model paling ada yang model U kayak gitu. Ah, buat ninggiin gitu kan? Iya, peninggi. Model U ada. Itu harganya kisaran berapa tuh? Kalau peningginya itu sepasang 35. Besi banget. Udah langsung pasang. Nanti kan otomatis kan disamun di shop dulu, di bawah paling kan bawah 12 apa 14. Habis itu kan ditaruh yang di ini. Ukurannya apa ukurannya? Sudahnya apa ukurannya? Nah, sing XL C. Amat kan dia? Amat. Cekal. Pak, 250 ya, tak ambil. 250 dapat deh. Iya, MPS gitu. 28 gitu enggak apa-apa. Budgetnya segitu, Pak. Waduh, budgetnya itu lah. Kuranglah dikit, Mas. Iya, kurangnya segitu ya. Iya. Buat mahasiswa juga kan. Wah, kita mahasiswa. Iya, kamu berapa? Zaman mahasiswa pasti kamu berapa? Pak, 27 gitu aja. Modalku 25 ya. Ceritanya ada 25 ya? 26 27 aja, Mbak. Iya. Maksudnya beda kan kulit sama yang model biasa kan? Iya. Vinyl kan beda. Terus kalau model kayak gini, kalau biasa, apa, basah nggak usah dicuci, digosok itu nggak usah. Kalau langsung dilap biasa gitu. Oh iya. Maksudnya kalau digosok, biasa, jadi kalau nyuci nanti gimana?
gimana? Nyucinya nanti cuma dilap aja tuh aja. Jangan digosok pakai apa kayak model nyuci baju biasa itu loh. Iya benar. Ini dari kulit apa, Pak? Waduh, kalau dari kulit apa? Kulit sapi. Ya jelas kulit gitu lah kalau untuk bahannya. Enggak ada model lain, Mas? Model lainnya enggak ada ya, Mbak. Paling ada model cuma tinggal dua ini, sisa-sisa pembantaian. Iya. Itu die maker berapa tuh? Itu die maker yang 5,7 in. Berapa tuh? Itu harganya 215. Kita tahu pemasangan bisa? Kalau kita untuk pemasangan langsung biasanya tetap bengkel ya, Mas. Kita terkendala di alat, Mas. Kita alatnya enggak ada. Nah itu motornya tuh Mas, setrumnya tuh ketinggian gitu kan. Enggak tahu kalau misalnya masang lampu langsung putus gitu. Jab style. Nah, yang kayak gini. Tak bawa aja sih, Bu. Bisa, boleh. Ya, bentar ya. Kok ngambil motor? Oh, nak pasang apa? Dia mau pasang apa tuh? Gak ngerti juga aku. Oh, pasang ban. Oh, misalnya bannya. Emang apa banget bannya? Gak tuh ganti nih. Gak ganti? Sama kali modelnya. Tahu kali, tahu. Lebih besar. Berarti ini nanti lebih tinggi ya? Iya, biasanya bannya nanti lebih tinggi. Nanti gituin bannya aja dulu, Mas. Iya ya. Soalnya kalau percuma jeneng apa? Iya. Masnya ganti apa tadi tinggi, kalau kurang tinggi harus ganti sok kan? Iya ya. Benar. Ini basicnya apa, Mas? Basicnya ini
Ger, apa motornya apa? Tiger. Kurang besar. Oh, iya kemarin kan tadi sempat. Tapi mentok nggak tadi pak? Kalau mentok berarti ganti ini. Sok ya? Ganti sok depan. Jadi ganti sok depan juga misalnya. Iya tak? Platnya Jambi guys, BH. BH siapa nih? Ini mas kalau dipasang penyok.